Assalamualaikum. Nah, lanjut ke part lah selanjutnya ya. <coughs> Udah kering nih. Ini pertanyaan yang aku kumpul. Pertanyaan di part ini tuh pertanyaan yang berkenaan mengenai uh, pasca operasi. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan. Butuh berapa lama istirahat setelah operasinya? sebetulnya butuh berapa lamanya mungkin tergantung orang yang masing-masingnya tapi di, di, di si Uda nih kita masuk hari rabu malam masuk rumah sakit hari rabu malam hari kamis itu operasi hari jumat pulang hari jumat pulang dia udah bisa bawa mobil sendiri udah nyetir sendiri eh, terus eh, sabtu minggu ya biasalah di rumah eh, istirahat di rumah seninnya udah kerja lagi tapi istirahat di Sabtu Miku tuh istirahat di rumah bukan istirahat yang tidur aja kayak orang sakit gitu enggak biasa aja biasa aja aku tuh nggak ngerti ya apa dia itu emang anaknya Samson banget apa gimana tapi kayak dia kayak biasa aja kayak bukan orang abis operasi gitu sampai ada di sini tetangga tetangga juga pada yang nggak percaya gitu kayak yang, Hah, Mas Adi abis operasi gitu kok nggak kelihatan ya karena dia yang biasa aja banget gitu jadi kemarin ada yang nanya ke aku e, apakah satu bulan cukup waktunya untuk e, bed rest wah lebih banget kalau kata suamiku tuh wah, wah lebih banget kalau satu bulan mah gue kayaknya satu hari aja gue udah males tiduran mulu gitu jadi kayaknya hmm, jangan ini tuh operasinya tuh kayaknya operasi kecil jadi bukan yang harus bed rest terus jadi abis operasi yang tiduran terus nggak bangun-bangun semua dilakukan di tempat tidur kayak enggak deh. Cuman lebih ke eh, dokternya pesan lebih ke jangan terlalu banyak angkat beban berat dulu selama eh, jahitannya masih basah karena kan eh, takutnya masih renyah gitulah jahitannya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Bisa Ini maaf ya Aku duduk di bawah Jadi Pegel-pegel dari tadi Anggap aja di rumah sendiri Yang kedua Bisa aktivitas setelah apa? Nggak setelah apa-apa Dia abis itu langsung beraktivitas Jadi gini Mungkin um, lama atau tidaknya recovery itu tergantung kita yang ngemanjain diri sendirinya kayak gimana. Nah, karena suamiku tuh termasuk anak yang menurut saya tuh si udah tuh Samson. <gifat> Jadi dia pulang dari rumah sakit ya udah aktivitas seperti biasa aja. Cuman gak ngangkat-ngangkat berat dulu aja gitu. Itu doang. Sisanya kayak biasa aja deh. Oh, sama dia nggak nggak olahraga dulu. Karena kan Hmm, suamiku tuh maniak olahraga, ya basket, ya futsal, ya bulu tangkis gitu. Nah, main skate juga. Nah, si dokternya menyarankan jangan dulu olahraga karena takutnya kegebuk-gebuk ya si bekas operasinya. Terus takutnya kan hmm, bekas oper keringetan. Kalau olahraga kan keringetan. Jadi nanti takutnya si eh, sayatan bekas operasinya tuh jadinya tuh basah gitu selama satu bulan kan nggak boleh kena basah sebenarnya bukan sama satu bulan selama itu belum kering karena eh, suamiku tuh operasi yang masih operasi bedah sayatan gitu jadi kan ada ada apa harus cabut benang nantinya itu nah selama belum dicabut benang kan itu berarti kan masih belum kering jadi itu nggak boleh basah sama sekali jadi sekitar satu bulanan suamiku nggak mandi tapi jangan bayangkan gak mandi terus dia nggak ngapa-ngapain ya jadi jadinya tuh dilap tiap hari tuh pas pergi kerja tuh dia dilap pulang kerja dilap gitu karena kita pernah nyoba sekali untuk mandi terus di si bekas apa di bekas sayatannya tuh kita tutup kan itu ditutup perban terus kita tutup lagi pakai plastik terus badannya pinggangnya suamiku tuh aku tutup dililit pakai plastik terus aku isolasiin yang kita pikir enggak lah, mungkin enggak akan air masuk, tapi tetap aja ternyata pas abis itu uh, lembab gitu. Jadi, uh, berair gitu, nah itu tuh kan enggak boleh gitu. Jadi, bisa aktivitas setelah apa? Setelah kamu yakin kamu bisa beraktivitas, <gak> enggak enggak mesti yang istirahat, betres gitu-gitu kok. Nah, yang ke... Tee. ketiga ya <tip> maaf ya kalau aku angkanya suka ini uh, efek sampingnya efek samping sih nggak ada uh, dia sekarang satu bulan um, satu bulan setengah lah ya satu bulan setengah sampai dua bulan setelah operasi udah udah main bulu tangkis lagi uh, dipast asal dipastikan si jahitannya udah kering ya terus apa ya kegiatan-kegiatan seperti biasanya dilakukan semua hmm, makanan juga nggak ada yang dilarang terus kalau dia mengurangi rokok itu sebetulnya bukan dari varikokalnya doang tapi dari awal kita program hamil yang 2018 bukan yang 2014 ya program hamil yang 2018 memang si dokternya udah nyuruh untuk mengurangi hmm, rokok dan kafein jadi dokternya minta kurangi nikotin dan kafein sama junk food lah cuma udah biasa ya memang biasanya kayak gitu terus apa ya nggak ada nggak ada efek samping apa apa misalnya dia jadi nggak bisa ngangkat beban berat juga enggak terus nggak ada gak ada efek samping apa apa beneran nggak ada efek samping apa apa ke Kondisi sekarang. Kondisi sekarang video ini aku buat di bulan September 2020, berarti operasi itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti kan ini 6 bulan pasca operasi ya. Kondisi sekarang 6 bulan pasca operasi sehat-sehat alhamdulillah. Kegiatan yang dia lakukan yang biasa dia lakukan sebelum operasi juga semuanya bisa dia lakukan juga sekarang nyeri-nyeri hmm, akibat sayatan bekas operasi juga alhamdulillah katanya nggak ada keluhan-keluhan hmm, di area operasi juga nggak ada hasil USG terakhir tiga bulan pasca operasi sekitar bulan Juli ya, nih, Juni Juli itu uh, kita USG kok lagi kan Alhamdulillah varikokelnya udah nggak ada, hasil analisis spermanya juga uh, membaik, uh, apa namanya? Apa lagi ya kondisi sekarang mm, sehat. Alhamdulillah tidak ada efek samping apapun. Gitu makanya, ayo jangan takut semua operasi, yuk. Terus yang paling banyak ditanyain dari semua pertanyaan adalah mbak udah hamil belum masalah udah hamil atau belum minta doanya aja doakan yang terbaik buat kami doakan diberikan keturunan yang baik yang soleh dan solehah di waktu yang tepat dengan cara yang tepat sama Allah kita nggak putus doa kita nggak putus ikhtiar tapi semuanya itu kan dikembalikan lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaik dengan membaiknya suami aja udah alhamdulillah banget kalau dikasih bonus langsung dikasih keturunan alhamdulillah banget kita sama-sama doain aja kita kami doakan teman-teman yang lagi berjuang sama kayak kami untuk cepat-cepat dijawab doanya pun kami minta doanya dari teman-teman semuanya mudah-mudahan secepatnya uh, dikasih keturunan yang baik yang soleh dan solehah gitu jadi apa dong kesimpulannya oh sama ini ya kalau ada yang nanya boleh tahu nggak hasil analisis sperma suami hasil analisis sperma suamiku tuh yang pertama dulu ekstrim oat ekstrim oligoasteno yang terakhir setelah pep, setelah setelah operasi itu normo normo sperma apalah itu intinya normal itu tapi kalau minta karena ada yang minta minta boleh lihat nggak hasilnya boleh lihat aduh kayaknya kalau itu terlalu privasi ya kalau ampe pengen tahu berapa persenannya Berapa persen spermanya <klihat> oh, oh, apa namanya yang hidup terus berapa persen sperma yang normalnya sebenarnya Gitu itu tentang bisa kasih karena itu terlalu privacy. Satu itu terlalu privacy, itu kan hasilnya ter, uh, apa? angkanya itu terlalu privacy buat kami. Kami cuma bisa bilang Hasil pertama kali analisis spermanya itu ekstrim oligoastheno. Eh, hasil terakhir setelah operasi ini, normu. Bener gak sih ngomongnya? Pokoknya normal. Bagus. Memenuhi standar. Nah, eh, karena menurut urologi dan SPOG pun, kalau habis operasi itu butuh waktu tiga bulan, misalnya Maret operasi nih butuh waktu tiga bulan untuk mengembalikan si spermanya itu menjadi baik. Jadi nggak yang hari ini apa namanya hari ini operasi, terus besokannya itu kalau cek analisis sperma akan langsung bagus nggak? Butuh tiga bulan untuk dia merecovery semuanya. Gitu makanya kita tuh USGS kokrum lagi dan analisis sperma tuh di tiga bulan pasca operasi nggak yang habis operasi seminggu kemudian langsung dicek gitu kita juga nunggu, nunggu tiga bulan gitu nah e, banyak yang nanya hasil analisis sperma suami itu seperti apa presentasi endebre endebre karena kata dia suamiku kok segini 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 buatku hasil analisis sperma itu bukan untuk dibanding-bandingkan jadi kayak ya mungkin suami kamu segini atau enggak yang mungkin um, kamu segini, suami saya segini. Kok ini begini? Kayak itu bukan untuk dibanding-bandingin deh. kesian banget sampai hasil analisis sperma di dibanding-bandingin. Enggak lah. Yang penting kita tahu kesimpulannya dia oligo eh dia oat kah atau dia um, apa sih banyaklah istilah-istilahnya. Intinya kalau memang hasilnya kurang baik bisa diobatin kalau kitanya niat gitu oke kayaknya untuk part Q&A kali ini segitu dulu ini aja udah aku bagi tiga ya <targeting> maaf ya kalau pada bosen dan maaf kalau aku ngomongnya campur-campur dan gak mau diem intinya semangat buat teman-teman pejuang garis dua semuanya ketemu lagi di video selanjutnya bye bye Assalamualaikum.